Warga desa Sungai Baung, kecamatan Muara Bulian dihebohkan dengan penemuan buaya sungai yang tersangkut di pompong atau motor ketek warga. Beginilah suasana mencekam yang sempat menjadi tontonan masyarakat desa setempat saat menemukan buaya sungai yang berukuran kurang lebih 1,5 meter yang tersangkut di pompong. Penemuan buaya tersebut merupakan kali pertama terjadi di desa Sungai Baung. Buaya yang tersangkut di pompong atau motor ketek tersebut kemudian langsung dievakuasi oleh masyarakat setempat. Pahari yang menemukan buaya tersebut mengatakan dirinya melihat buaya tersebut tersangkut di pompong miliknya. Dikatakan Pahari, buaya tersebut diketahui sudah tersangkut sejak malam. Namun baru diketahui pada saat dirinya hendak berangkat kerja. Penemuan buaya tersebut sudah dilaporkan ke pemerintah desa Sungai Baung. Rantai. Berarti dia naik dewek itu ya ke atas ya? Ada di situ. Ini langsung layak lontak lah. Mata dia kan itu. Sekarang apa ini layakkan. Kondisinya sakit tak? Kondisi buaya? Sehat. Iya. Ini penemuan buaya ini sudah kita laporkan ke pihak desa? Ke... Oh, tadi dengan TNI tadi sudah tadi ya? Jadi Firdaus, Cek TV, melaporkan.